Bermula tahun 2021, Sarawak bukan sahaja dikejutkan dengan peningkatan kes COVID-19, malah turut berdepan bencana banjir. Dalam berdepan situasi itu, ketangkasan jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN amat diperlukan dalam membuat keputusan serta melaksanakan polisi baharu untuk kebaikan rakyat Sarawak. Wartawan Monica Gary ada laporannya. Pada 14 Januari, Sarawak mencatatkan kes harian COVID-19 tertinggi iaitu 180 kes dengan penularan kluster Pasai di Sibu. Tindakan segera diambil JPBN dengan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di Sibu dan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di seluruh negeri. Dalam menangani COVID-19, musim tengkujuh yang sudah dijangka berlaku pada awal tahun menyebabkan berlaku banjir di empat bahagian. Situasi dua dalam satu ini sudah pastinya memerlukan pengurusan yang cekap daripada pihak JPBN. Pengerusi JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Uga berpuas hati dengan hasil kerjasama dipamerkan setiap agensi dan jabatan walaupun berdepan dengan keadaan yang cukup mencabar serta terus berganding bahu fokus dalam mencari kata sepakat untuk satu-satu bencana. Mereka mempunyai pengalaman yang luas. Kerana sistem kita, kita ada jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri di peringkat bahagian dan di peringkat daerah. Dan mereka ini dah mempunyai pengalaman yang luas. Maka apa-apa keadaan di berlaku di bahagian ataupun daerah, mereka memang sudah cukup mengenal dan fasih apa SOP-SOP ataupun prosedur-prosedur yang patut diambil kira. Contohnya, banjir, kita tentu kalau ada perlu perpindahan, kita minta ke pusat pemindahan sementara. Dan dalam pusat pemindahan sementara, kita pun telah memberitahu SOP kena masa COVID ini. Kerjasama erat pelbagai agensi dalam JPBN memudahkan setiap tindakan dilaksana untuk membantu rakyat ketika berdepan cabaran pandemik COVID-19 dan banjir. Terdapat PUI yang PUS yang masih lagi dalam tempoh kuarantin tetapi terpaksa dipindahkan kerana kawasan ini terjejas. Maka dalam hal ini, bomba terpaksa juga memberi perkhidmatan memindahkan PUI-PUS ni ke tempat yang selamat, PPS. Kita perlu buat saringan suhu dan kita lihat juga sama ada bergejala untuk memastikan mereka sehat. Dan kalau mereka sehat, alhamdulillah. Kalau tak sehat, maka tindakan seterusnya akan diambil. Kemudian nombor tiga, kita dah agih alhamdulillah juga kepada cubicle-cubicle. Kita mengucapkan terima kasih kepada pihak NADMA kerana telah memberi cubicle untuk pusat pemulihan, pusat perpindahan sementara. Jadi dengan ini ianya memberi satu keadaan yang lebih selesa dan juga privacy kepada, terutama kepada yang berkeluarga, kepada wanita yang sedang menyusukan anak mereka. Pandemik COVID-19 dan bencana banjir yang datang serentak ini pastinya menambah kerisauan penduduk yang terjejas banjir dalam memastikan keselamatan diri serta keluarga, terutama apabila terpaksa ditempatkan di pusat pemindahan sementara PPS sehingga banjir reda. Untuk penempatan di PPS itu, hanya 24 keluarga yang meliputi 24 buah rumah lah yang berpindah itu. Sebab kita mengikut penjaga SOP lah. Sebab keadaan penyakit dia itu kita tahulah menular, yang mana kapasiti itu hanya dibenarkan untuk dalam lingkungan 100 orang. Tapi alhamdulillah lah, perpindahan penduduk setempat yang mana yang terlalu kritikal ini dapat berpindah itu untuk 24 keluarga dengan 60 orang lah yang situ, termasuk pihak yang bertindak di situ lah, sidak pihak APM, JKM bersama dengan sukarelawan kampung lah untuk sama-sama membantu memantau dan seterusnya menjaga keselamatan di dalam dewan itu lah. Kerjasama antara agensi persekutuan dan Sarawak nyata terbukti berkesan dan memudahkan pengurusan operasi menyelamat sama ada dalam bencana kecil maupun besar, lebih-lebih lagi sepanjang kita berdepan dengan pandemik COVID-19. Monica Gary, Kuching, Sarawak. Semangat bersatu padu dalam masyarakat ini perlu diperkukuh bersama kerajaan bagi mengekang penularan COVID-19.
Kerajaan Negeri Perak mengarahkan aktiviti